Hai, apa khabar semua? Hari ini kita sesi mengopi lagi sama Kopi Yangki. So, hari ini kita akan cubaan menyeduh kopi dari House of Candle, iaitu bean daripada bean bagai Ningrat. Proses natural process, roast profile medium roast, roast master Adam Isham. Okay, sesuai untuk espresso. So kita test tengok macam mana. So originnya daripada Batu Pahat Johor dengan elevation about 20 meter. So yeah, it's good for the espresso House of Candle. So dia punya roasted dia 28 Jun. So ngam lah, ini dah selepas seminggu digasing. So bila kita beli ataupun kita dapat bin baru, so the best is kita pastikan dapat dia punya tarikh. So the best is kalau boleh kita punya digas tu dalam lebih kurang 7 kepada 14 hari lah. So hari ni dah 6 lah, lebih kurang seminggu 7 hari. So kita dah boleh test untuk buat espresso ni. So hari ni kita akan gunakan dengan manual saja. Kita akan test guna Flare Pro tu dengan hand grinder. Kita akan guna 1Z Espresso JX Pro. So kita timbang dulu. So test tengoklah. Okay, kita buat okay, ni bean dia nampak, fresh eh, fresh dari ladang baru seminggu ngam-ngam. Wow. Kuat kan bau-bau dia punya aroma dia. So kita test tengok. Okay, kita timbang dulu. Okay, so untuk flare ni biasanya dalam 16 lah lebih kurang, sebab nak kita nak buat besar-besar tak ngam, sebab punya basket dia tu agak kecil. Okay, jadi kita letak bin ni dalam tu punya sini. So kita adjust dulu dia punya sizing grinding. Okay, kita try ini bin apa, medium yang fresh. Okay, kita adjust sikit. Macam mana? Okey, macam tak boleh ketat je, kita adjust sikit lagi. Okey. Sebab kalau fine, kalau keras sangat nanti dia boleh jadi macam sangkut bila kita nanti kan. Tak tahulah, kita baru try ni. Kalau dapat tak jadi. So, biasanya dalam lebih kurang 30 second lah untuk 15 gram tu bergantung kepada kekuatan tangan masing-masing lah. Okay, nak sedap letak kat perut sini, tarik. Okay, kita grind sampai dia ringan. Ini berat ikan yang dah ringan. Okey, nampak. Okey, bermakna dah settle. Okey, kita ambil sini. Ah, gila lah bau dia. Puh. Ni tak sini. So untuk supaya tidak membazir, kita angkat sini, tetap di sini dulu. Rugi ni. Okay, walaupun dia medium roast, color dia agak light ya. Dan dia punya aroma dia bau peh. Semerbak bau. Macam lah bau masam-masam sikit, macam ada bau buah sikit tu, tak tahulah. Kalau sebelum ni ramai yang mengatakan macam House of Candle ni dia ada hint bau macam nangka. Ada yang kata macam nangka, ada yang macam durian sikit. So tak tahulah. Hari ni kita test tengok macam mana. So nak senang, kita letak macam ni.
kita goncang sikit. Okay, goncang ni kita untuk dispute lah supaya tidak channeling nanti. Then kita goyang-goyang lagi. Okay, then kita temp. Okay, nak pakai distributor pun tak apa, siapa sapi pengalaman lah bila kita dah buat cantik tadi tu kita. Biasanya dah okay cantik. Okay, nampak? Ha? Kali dia agak cerah eh? Walaupun medium rose. Then kita akan letak air sini. So kita angkat sini. Oh lama, lupa ambil gelas. So kita ambil gelas sekejap eh. Okay, kita dah ambil punya cup. Okay, hari ni kita guna cup yang look sinar macam ni supaya at least nampak cantik punya tadi kan. So kita tengok macam mana. So nak kena buang air sini dulu. Buang air ni untuk cepat dia dah, kita dah untuk preheat tadi kan. So kita buang kat sini lah. Syok air ni kan. So jangan lupa letak ni. Okay, ke tengah sikit. Dan letak dia punya chamber ni. Then kita akan letak air. Then kita akan letak dia punya gosh 9 bar eh, untuk Flare Pro. Okay, so kita adjust. Kita akan ambil phone untuk angle bawah. Angle bawah kita letak phone lah. Okay, kita letak phone. So kita letak kat sini. Kita buka view. Letak sini. Rasanya macam paling best angle sini lah. Oh tak boleh, angle sini juga. Kita perlu. Okay. Okay, kita akan air nanti. So kita tengoklah macam mana harapnya. Okay lah. Kita untuk first ni kalau macam dia ketat sangat ke, dia terlalu fine sangat ke, kita akan adjust sekali lagi. So tak apa, kita test dulu untuk first bin ni macam mana. Okay, kita adjust kita punya masa, tengok. Okay, kita akan preheat. Okay, 10 second. Dan kita rem sampai habis. Oh, okay. Agak ketat sikit. Kena adjust sikit lah mata dia. Ingam. Okay, setelah ni kita buat 40 second saja. Okay, ni dia punya hasil. Thank you.
Jadi ni kita buat bunga pusing. Okay, untuk test hari ni kita guna bin daripada House of Candle, bagan Ningrat. Lepas tu susu kita gunakan Farm Fresh Pure Milk, yang tudung orange. Kita guna pitcher ni je, dan ni, dan juga Flare Pro. Kita test tengok macam mana. Bismillah. Wow. Okay. Wow. Mula-mula macam rasa macam masam-masam buah tu. Okay. Aromanya okay. Aroma. Kita tengok apa yang kat sini dia punya, sini apa dia punya rasa dia. Dapat tak? Okay, masih lagi kita mencari rasa yang dikatakan nangka tu, tapi belum jumpa lagi. Okay, kita cuba mix around. Wow, sedap. Memang boleh order lagi, memang boleh repeat, memang ngam. Nah, agak rasa macam masa-masa bila mix dengan dia punya susu tunggang, dia macam rasa manis dia. Pahit tak ada rasa sangat, dia start dengan masam, lepas tu terus dia manis. Pahit ada, tak ada, tak ada sangat. Okay. Aroma pun sedap juga. Okay, mungkin kita biarkan sekejap, biar dia macam suam sikit, nanti kita check rasa dia macam mana. Tapi buat masa sekarang ni, yang daripada first sip tadi, memang ngam. Wow, best. Memang tidak mengecewakan lah. Kalau siapa-siapa yang test beli tu, rasa akan rasa something. Okay. So conclusionnya, masa macam dia panas tu, macam terasa dia punya masam, dan lepas tu dia punya sweet bila dia mix dengan susu, guna kita punya Farm Fresh fresh milk. Okay, sekarang dah dia mula suam sikit, so dia punya taste note tu, rasa tu lagi jelas, lagi jelas. Bila macam tadi masa panas, kita start rasa dia dengan macam masam dan manis. Okey, ini dah bila suam sikit, bila dah makin sejuk. Okey, bila dah kita goyang-goyang dan mix lagi, stir around, dia dah mula ada perubahan sikit. Okey, yang ni dia start macam ada, first kita ada rasa bitter sikit, dan lepas tu baru ada punya masam dan manis. Okay. Okay, bila kita minum, kita telan habis tu, okay, apa yang merasa, yang melekat dalam mulut sekarang ni, yang rasa macam note yang buah, macam buah tu. Ada dah mula rasa lah macam yang dikatakan nangka tu. Okey, ada rasa mula muncul jelas, semakin jelas. Kita tengok lagi.
Okay, kesimpulannya kalau saya lah, saya lagi rasa suka dia masa dia panas dengan suam. Bila yang dia dah sejuk ni, dah kurang sikit. Yang masa panas tu dengan aroma dia, dengan dia punya rasa yang mix, memang best. Yang bila dia suam sikit pun sedap juga. Rasa macam rasa, jelas bila rasa semakin jelas dia punya rasa buah tu, rasa nangka. Bila dia makin sejuk, bila-bila totally sejuk ni, rasa yang pahit dia tu makin jelas. So saya akan prefer minum masa dia panas ataupun suam dengan nota rasa yang best. Okay, tak apa, ni mungkin tu first try, nanti kita try lagi malam ni macam mana. So hari ni kita guna Flav Pro dengan JS Pro dengan susu fresh milk bagan ningrat. Okay, so far memang best. Rasa yang lain daripada lain lah. Dan mungkin yang sebelum kita biasa minum daripada Arabica apa semua kan. So Arabica macam biasa lah, kita try daripada Brazil ke Colombia ke apa, daripada Sumat Indonesia ke apa semua. So hari ni kita test yang daripada House of Candle, Liberica, Johor, yang mana populasi yang meminum kopi di dunia sekarang ni lebih kurang hanya 2% sahaja. Kopi Liberica ni, so kopi Liberica ni macam kopi yang agak rare dah sekarang. So saya rasa you all semua boleh cuba try rasa. Local kita punya support daripada kebun yang berada di Johor oleh Pak Isham. So boleh test tengok rasa dia. Ada kelainan daripada yang biasa kita cuba taste kopi Arabica ke Robusta ni. So untuk Liberica, boleh test. Agak rare sekarang. So bagi saya is berbalut lah untuk test. Rasa dia lain macam sikit. Wow. So thank you. Jumpa lagi.